Apa? Malah keren sih ya. Nah, bane dikasih. Ibra. Kendaraan ini kudu anutan ya. Kudu sabar ya. Ora krungu kan? Ora krungu, ora krungu. Di servis kan lho, Bapak. Wes ayo, lungguh sik. Endi? Baterainya entek ning kono. Baterainya entek iki. Ya. Tak ikut ngecas nih pemirsa. Matiin, Dok. Loh, tapi antri ya. Masih antri sih. Masih bisa tak jangkau itu aku bisa. Tak mau ke rumahnya gitu. Tapi kalau udah kayak dia lari ke kota. Cek menunggu. Kasih. Itu cucu sama cucu. Cucu sana mbak. Mbaknya ini. Gak yuk langsung aja. Apa bannya diturunkan terus langsung. Bantu yuk kan. Wah, ambek tante Dewi ya, ambek Salwa bareng. Ayo. Ayo, Rono. Iki tas sen. Ini tinggal iya tak, Pak tasnya di sini. Yo repa tak goleki karo Om Utoyo kok yo rene ning ndi mau. Bane dadi diganti semua nih pemirsa. Ganti kabeh. Tapi bane tasik sae nggih Mas niki nggih. Nggih, alhamdulillah. Ban sing asli pemirsa. Ban asli gowonan dari dalam pasang lagi angin entek tambah ya angin loh ayam neng di dok pak neng kono aku tak celok neng mau oh. Kan dan iki wes wes iki dok wes kafe wes di protoli ya lagi iki iya siji loro telu papat ya iki sing kerep mbok jero iki mang panggone mbok jero sing iki panggone mbok kene iki mbok kene mang jane iki ya iya lho iki kan hadiah hadiah istimewa saka Mas Dim Dim kok Mas Dimas sok to yo ayo apa pak baleni es apa es tong tong jadi anu pemirsa nek duwe kendaraan ya kudu di sayang ya Pak, disayangnya dengan diservis. Ora diservis ya purek nduk om bendino ya dijak. Miter-miter iki. Iki lho bane anu. Apa? Enek sing bane enek sing metoto lho. Ayo ayam celok. Ayo celok ayah wes. Wes, guys. Dipasang ambek Om Utoyo pemirsa nanti iki digumulih meh karo Om Utoyo. Om Utoyo wis datang pemirsa ditontong karo Salwa iki artise pemirsa. Om Utoyo in frame Mbah Yi family. Nggih ketemu. Aku tak mengucapkan terima kasih pada Om Toyo pemirsa. Artisnya aku lah. Iya lah, aku kasih. Iya lah. Artisnya Om Toyo. Eh, iki lho Pak. Kok lho. Pak O dibantu Pak O. Kan boe bagian nyuting Mas. Iki Mas. Kayak Tante Dewi Sumbi ning kono. Jenenge tunas kelapa kan kuwi. Tunas kelapa. Tunas kelapa. Iya. Ning gone pramuka kan renatan tak critani. Pramuka itu kok iku. Ada lambange tunas kelapa. Pramuka ijek eling singkatane apa?
kelapa ya di aku ya singkatan apa? Kok kelapa singkatannya? Pramuka. Pramuka ini singkatannya Praja Muda Kabul. Kok Kabul? Praja Muda Karena. Krama. Karena. Karena. Iya, iki cek dicuci sik, ditunggu sik, ditunggu sik. Oke, sekolahnya Mbak Indah itu SMA Negeri 2 atau tak gandeng, digandeng yang lepol ta, digandeng yang mau pemirsa. Tan, roh ibu dek kok najis munggo lado ditemek lho mau pemirsa lho, ditemek ini iki lho mau pemirsa. Langsung dilapi. Ndek yo. Koyok ibu iki koyok mosok gak sekolahane Mbak Indah. Ora iki gedung nduk, iki gedung nek dienggo gedung pernikahan, nek dienggo sewa-sewa untuk rapat. Iki peninggalan zaman Belanda. Yuk mlaku rono. Endi? Rono iku jek dicuci montore, jek enteni. Yo mlaku rono. Iki tenan tak gandeng mo. Delok ibu gandeng. Lha ibu gandeng. Lho emoh pemirsa tak gandeng. Alah ya ya. Kenek sing santai-santai ning kono, duduk-duduk. Kini pas acara yo ruame full tan. Oh, kalo tunas kelapa iki kae. Nah, iki Intan. Zaman dulu pas ibumu iki SMA pernah ikut latihan karate, taekwondo, lho iki lho ning kene mbiyen, ning kene iki lho, Dok. Dadi tiap jam 3 sore hari Selasa iki ning kene. Enek latihan ning kene. Intan mau olahraga bela diri? Mau. Ngerti gak? Sopo? Yo diantar ibu les bela diri, iso piye gerakane ngene? Coba. Iya, terus nah, kakinya menendang. Yo ra ngono kuwi kok nendang bola. Sing lurus, tegak, lurus, sing kenceng. Ngene. Terus berlari-lari. Ngono terus pakai baju putih-putih ngono. Pakai adik sabuke ngene iki jenenge ngono. Dadi olahraga bela diri itu membuat badan kita sehatan, soalnya kan ono kegiatan lari-lari fisik barang, nanti ada aku ya apa jenisnya sit up, squat jam, lah macam-macam lari. Ayo Rene, sini. Enek motor. Nah, depan kecamatan Cepu, pemirsa. Wis gedung wis paling luwih mah. Ibu SMA wis berdiri. Paling guys, ya maksudnya dulu belum direnovasi. Ya bagus pemirsa, tapi ini sudah ada renovasinya, dicat, di apa? Keramiknya. Ada yang ditambal lah coromono, soalnya kan yus peninggalan lama gitu pemirsa, jadi wis ono yang direnovasi. Arep pacik ngenteni ning kono. Kok sana nes? Males. Lah yo kok sana Mbak Endah ngomantu ae. Sekarang bisa ngempeti kumbahan. Lah padune Intan sing pengen ngomong anu ni kumbahan kok. Gak ro. Iki apa pemirsa? Anu ding tandu kuwi.
Wedding nindi? Nangis malah Bu Buyoni dadi ora. Bu, wedding nindi, Bu? Wedding pernikahan jero kene iki toto iku ne. Lho kuwi apa anan iki? Dadi arep enek sing menikah, Nduk Tan. Oh, pun menikah. Langsung tuh, sepenak mobilnya harus di servis. Iya dok, rasanya piye rasanya? Maknya sono. Waduh, sing maknya siapa nih? Mobilnya ya. Kui, apa nengarani? Asine. Pas adem? Pas adem. Ini gak adem lah sama. Walah, malah Mbak Yani lah pak kok iso protes Mbak Yunem. Itu semua, no. Iki nenggo selebete nggo. Engko nek didukani Pak polisi nek tinggo selebete. Ayo nek tinggo. Nah, ini anu pemirsa cukup hadiah saka nggone Bulala Nirmala. Iki mang ora medun pemirsa soalnya kan iki wis di kei hadiah iki tapi mang wis ketemu Bulala. Nah, iki sing ning nguri iki. Kanggo Dik Rapa. Dik Rapa ulang tahun. Semoga Dik Rapa sehat selalu. Amin. Diberikan ke kelancaran apa ne? Rezekinya. Kelancaran rezeki. Diberikan kesehatan. Sabar Dok, sabar. Mungkin lali wonge gak ngerti ya. Yo. Kita iya leh jek tak video. Yo. Alon-alon pak, sabar. Mengku sabar saun toro. Toro. Nyebang, nyebang, nyebar godong. Godong telo. Godong koro. Kudu sabar saun toro. Mesaki aku dikangkon tuku roti goreng apa bu? Ambil. Ambil. Tak servis sayang pemirsa lo di. Diingi aku nek mbok seneni kena opo ta? Napa? Sing diingi lo, ibu gak boleh. Ibu gak boleh opo? Lampo iki, Ma? Ma? Ni? Ma? Ma ni? Kah. Melika Yurai, oh gak boleh. Menikmati makan mie sendiri. Ibu aja menikah lho bu. Lah kenapa? Lah ibu menikah lho. Aku gak konten terus begini yes, lho. Ya cancam. Gak usah. Mana menikah ini. Kau leh. Kau leh. Soalnya kok ikan jirinnya orang gawe konten pemirsa. Aja. Nek orang gawe konten prei. Nah aku gak bisa nyote. Kulik-kulik terus. Kok sapi. Ora-ora, ibu insyaallah ora menikah. Entem jalur dikancani ibu terus sampai ibu tuwek ngono. Lah sik saiki nek pamane ibu wis tuwi ya, wis tuwek banget. Iki mau apa istilahnya mau bercerita-cerita. Kita kan enggak tahu nanti kedepannya kita seperti apa. Yang jelas untuk saat ini kan memang ibu wis fokus karo Intan ya dok ya. Seumpama suatu saat Intan wis menikah, lah ibu terus piye? Ibu melok sapa? Ya, ibu melok sapa? Ibu melok aku mah ibu kan pupuk dhewe, aku pupuk karo suamiku. Loh, ngono. Berarti nek Intan wis menikah punya suami, ibu melok Intan tapi ibu kongkon pupuk dhewe. Terus Intan pupuk karo suamine. Lah nek ibu pamane pupuk ning tengah gak oleh? Kok Pala kok pinter sing marahi sapa? Mbak Indah. Oh, sing marahi Mbak Indah. Wah, Mbak Indah kok tak senenane. Para bismillahirrahmanirrahim nggih. Dengan niat ikhlas insyaallah lillahi taala ibu wis tak fokus ngurusi Intan. Iya, Mbak, bismillah.
nyemangati Repa, bantu-bantu Repa sak mampune ibu, makanya ibu dongakno tonduk ya. Muga-muga ibu paringi panjang umur, paringi sehat. Jadi ibu ben iso ngomong putune ibu, sampeyan ibu duwe buyut ngono. Dadi ibu pinaringan sehat, iso ngancani Intan sampai Intan dadi wong sing bener-bener mandiri, pinaringan sukses dunia akhirat. Yunduk ya, suatu saat seumpama ini jerene Pak Ustadz, kita dititipi anak yang spesial itu kaki. Kaki kita itu sudah ada satu di surga sana. Mbok piye carane awake dhewe ning donya iki berbuat semampu kita, seapike kita, aja gawe loro atine uwong. Piye carane ben iso entuk ridhone Allah, iso ning jannatul Allah, ning jannah Allah. Ibu gak ro yo nduk suatu ketika nek Intan ning surga kono, enek ibu sing ning neraka. Ngene iki klembak-klembak, Intan ning surga eling ibu ora, Dok? Iling, ibu mbok celuk ora? Tak celuk. Sing mbok celuk sapa ae sok ben mbok celuk mbok jak ning surgane. Iki Repa. Repa. Terus Salwa. Ibu ya ora? Ibu, Mbah Ses, Mbah Kong. Terus nek kon mbok celuki Om Tayo. Tayo terus. Sopo Dio? Terus. Wes mbok kuwi to. Lah Mbak Indah karo Mas Dimas gak lali. Mas Dimas, Mbak Indah, Pak Jable. Terus Mae. Wes, sopone? Ya wes kabeh yo diceluki, semoga bisa Dek Rapa, Bu. Oh iya, bisa semuanya keluarga. Mbak Lina. Iya, tidak menuju ke surga-Nya Allah, berkumpul di sana ya, Dok, bersama orang-orang yang saleh dan salehah. Amin, ya Allah. Yes, mohon maaf ya pemirsa seumpama nek klera-kleru nih omongku gimana kan omong-omong hanya sekedar omong-omongan saja Intan bercerita-cerita daripada meneng gimana ambil sinambi perjalanan ambil sinambi ngobrol-ngobrol bersama Intan. Terus kita doakan semoga pemirsa semuanya, pemirsa nek keluarga super, pemirsa nek keluarga barongan, Mbak Indah, Mas Dimas, Mas Mak Damis, Repa Salwa, kabeh pinaringan rezeki sing berkah barokah lancar. Lah kita kan kono kuwi lan jukuke ning kono. Jukuke di sana pemirsa. Kulo. Sing jupun ning kono pemirsa lho, kono. Ayo nek melak medun. Iki langsung cus ya. Ya wis cus. Terima kasih Mama Dewi rekomendasinya. Ternyata roti Tina di sini toh tempatnya. Sebelah anu. Ini lho. Ganteng. Selamat ulang tahun ya Le ya. Nanti minta apa? Minta apa? Minta adik? Oke. Oke, nanti sama Mboe ya diajak keluar sama Mboe ya cari adik ya. Oke, siap. Siap. Oke. Semoga panjang umur, sehat selalu. Mungkin boneka itu lho pemirsa, boneka Satria Baja Hitam atau apa itu nek arane ndekne adik. Ya itu ada Mama. Personel lengkap ya pemirsa. Ada Mas Dimas, Mas Eko. Ini Putri Kembang Rembayu. Mbak, Mbak sote-sotengan ge. Ya Allah. Mbak. Ini. Intan, Dok. Dok. Dipakai. Lah, guys, dipakai Intan. Nggih, alhamdulillah.
acaranya meriah pemirsa, alhamdulillah. Pokoknya tunggu di luang ya pemirsa untuk jenengan semua. Selamat ulang tahun. Apa dok? Apa dok? Apa dok? Ayo dok. Apa dok? Pitek api. Oh, wah, tukang pinginan Mbak Intan itu. Gak apa-apa. Aku Mbak emang. Gak dok. Lah kalian mulai dok acaranya dok. Dalam? Oh iya, nggih. Ngapunten nggih, Mbak, nderek nyoteng nggih. Iya, adik-adike lho. Nah, kae. Selamat ulang tahun. Oh, ala. Sebelum kita acara mulai, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu banget. Ayu barungane. Mak, mak ayu barungane ayu barungane ngono iki, Mak. Barungan api. Sebelumnya ya. Konten-konten tetangga lek Names ya. Jangan sampai lelah melihat konten kita ya. Ye 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 ye. Hah? Jok aku basa ligeni. Ini acaranya yang pertama kali penyambutan. Sambutan saking Arifin karena yang mempunyai hajat dia. Aku sudah ajak. Karena si ulang tahun, ini si ulang tahunnya biar apa? Acaranya ben dilanjut di channel-e Mak Damis nggih. Wis demikian pemirsa konten Bahi Family hari ini. Jadi bar nyarkis mau terus dite roti karo hadiah budek rapa iki gitu ya, Mas. Mbak Indah dari Mbak Indah. Terus langsung ikut acara. Pokoknya tunggu yang terbaik untuk jenengan semuanya. Masih kene, Dok. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, pejuang garis dua semoga diberikan kesehatan ya pemirsa. Untuk yang lagi menunggu lamaran pekerjaan semoga segera diberikan kabar baik. Intan, Bu Yuni, Mbah Hifami, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang juga.
Mbak Lipa. Ayo nyanyi, nyanyi sama ibu Mas Monyo. Tiup lilinnya sekarang juga. Momen tiup lilin. Satu.